10 menit Bapak tunggu di luar ya. Iya. Setelah itu Bapak punya jam 4 ya. Iya, jam 4. Ambil kartunya ya, Pak. Ambil kartunya ya. Iya. Duduk. Itu setelah video viral kemarin, Andri di RSUD kemarin, tanggapan dari pihak rumah sakit gimana? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu, saya Dr. Hernandes Nyaningsi, PLT, Direktur RSUD Kembangan. Kemarin sempat viral ya video antrian di RSUD Kembangan. Sebenarnya ini ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah vaksinasi lansia ini baru dilakukan di beberapa rumah sakit saja di hari Sabtu dan Minggu. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah di minggu ini akan ada faskes-faskes lain yang akan melaksanakan vaksinasi juga di faskesnya tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya faskes lain akan terdistribusi dengan baik lansianya. Dan yang kedua, karena lansia rata-rata gagap teknologi, walaupun kami sudah membuat link pendaftaran, akhirnya mereka membawa KTP DKI dan didaftarkan langsung di sini. Jadi hasil evaluasi kami adalah kami akan tetap melakukan pendaftaran resmi melalui link pendaftaran. Jadi nanti yang tidak melalui pendaftaran, kami daftarkan manual dulu jika gagap teknologi, tapi kalau keluarganya bisa mendaftarkan, didaftarkan. Sehingga dengan seperti itu, kami harap pelayanannya jadi bisa lebih tertib, aman, dan kita juga bisa tetap menjaga protokol kesehatan. Maksud Ibu tadi hanya Sabtu Minggu hanya baru di RSUD Kembangan? Ada beberapa RSUD, tidak hanya Kembangan. Ada di beberapa RSUD di DKI, RSUD BDAC, Cengkareng, Taman Sari, Kembangan, Tebet, dan itu memang beredar di beberapa grup WA. Jadi karena tahunnya baru RSUD itulah yang diburu oleh lansia. Tapi insya Allah mulai minggu ini beberapa RSUD dan puskesmas kecamatan juga melaksanakan. Jadi mudah-mudahan sudah terdistribusi dengan baik. Lalu seperti apa Bu lansia yang semestinya mendaftar vaksin? Di atas 60 tahun, jika dengan komorbid itu misalnya ada penyakit penyerta, dia terkontrol, itu bisa divaksin. Jika belum terkontrol, biasanya ditunda, dan nanti setelah terkontrol, komorbidnya bisa divaksin.